Halo semuanya, balik lagi bersama Bono Channel, bersama gue Bubin Martin. Kali ini kita akan review drone toys P8. Kita unboxing dan kita review. Oke, ini drone-nya, drone P8. Oke, kita buka. Bentuknya seperti ini ya, mirip drone-drone harga mahal. Tuh, mirip guys. Kemudian kita ada dapat remote control. Oke, remote controlnya sudah terisi baterai A2 3 biji ya. Oke guys, kemudian di sini ada joysticknya. Joysticknya lembut, enak. Antenanya nggak berfungsi ya karena ini noise. Kita dapat satu baterai. Dan kita pasang sampai bunyi klek. Nah, ini kameranya bisa dinaikkan turunkan dari remote control. Kita dapat ProGuard pelindung baling-baling. Nanti kita pasang kalau ingin pasang. Kemudian kita dapat baling-baling cadangan 4, manual book serta aplikasi download buat di handphone. Karena kita bisa menghubungkan kameranya ke handphone. Drone ini mampu terbang 8 sampai 10 menit, guys. Tergantung tingkat angin cuacanya ya, guys. Oke, kita tes saja. Coba untuk si drone ya. Oke, kita nyalakan, caranya tekan dua kali di power, di kita nyalakan power nya. Sini udah connect. Terus kemudian kita tekan ke atas sekali, dia bakal arming. Kemudian kita tekan atas take off di sini. Oke, di sini di atas. Dia akan terbang. Kita pesen guys drone-nya. Drone-nya stabil. Ini belajar orientasi dulu. Kalau kita drone menghadap sana, kita maju lurus. Kalau kita ke kiri, dah ke kiri, ke kanan. Kalau yang sebelah kiri itu, kalau kita turun ke bawah, dia keturun. Kalau kita naik ke atas, seperti itu. Yang sebelah kanan, joysticknya buat kanan kiri, belakang, kemudian maju, kanan, terus kemudian kiri, belakang, ini maju. Nah, sebelah kiri untuk menaikkan dan menurunkan si drone. Seperti itu. Kalau seandainya drone-nya mandap sini, ini kebalikannya seperti cermin ya guys. Kalau maju, dia bakal maju ke depan. Kalau kita maju ke depan, kalau dia mundur, mundur. Kalau kita ke kanan, dia bakal ke kiri. Kita ke kanan, dia bakal ke kiri. Sorry, kalau kita ke kiri, dia akan ke kanan. Kalau kita ke kanan, dia akan ke kiri. Seperti itu. Untuk bagus banget, cocok banget untuk pemula. Oke. Jika sudah, kita landing aja. Lanjut kita review di luar. Oke, mantap. Drone P8 nya kita coba terbangin. Udah connectin atas bawah. Kemudian kita arming nya tekan atas sekali. Kemudian kita tekan atas. Nah, terbangnya ke bawah angin guys. Di sini ada mode terbang 2. Agak kencang. Dan ini yang ketiga. Nah, ini hasil kameranya guys. Hasil kameranya. Wow, ke bawah angin. Oke, karena drone ini toys, belum ada optical flow, jadi terbawa angin guys. Untuk drone sendiri, kameranya kita coba seperti itu. Wow. Kita pakai mode 2 agar bisa melawan angin drone toysnya. Untuk pemula disarankan main di lapangan seperti ini ya, jangan di dalam ruangan. Karena kita belajar orientasi dulu. Kalau drone mandap belakang ke arah kita seperti cermin, kalau kita maju dia maju, kalau kita ke kanan dia malah ke kiri. Nah, ada seperti ini, drone ini terbang mampu kurang lebih 8 sampai 10 menit. Kita mode 3. Oke, drone-nya. Usahakan jangan tinggi-tinggi guys, karena nih ke bawah angin ya. Namun untuk drone-nya sendiri udah keren banget sih. Bisa melaju dengan cepat 3 speed. Nah, kita jaraknya juga lumayan jauh dari sini. Oke, kencang banget guys. Oke, drone-nya ke bawah angin. Namun seru untuk latihan. Drone ini sendiri sebenarnya stabil karena ada angin aja. Jadi terbawa nih guys, karena sangat enteng ya. Terus untuk kamera kita bisa naik turunkan, cara tekan seperti ini kamera akan turun seperti itu.
Jadi kesimpulannya untuk belajar drone bagi pemula ini sangat bagus ya. Usahakan jangan tinggi-tinggi untuk mainnya ya. Mampu terbang kurang lebih 8 sampai 10 menit. Mode terbangnya bisa speed 2 dan 3, sangat kencang banget nih. Untuk bagi pemula diusahakan main di luar ruangan. Untuk belajar orientasi bagaimana cara mengendalikan drone-nya. Oke, mantap ya guys, tinggi banget, jaraknya juga jauh, drone-nya stabil untuk ukuran toys ya, sangat sangat mantap sekali nih guys, sangat mantul. Nah, ini kebawa angin, namun tenaganya, speednya bisa digeber sampai mode 3, mantap guys. Hihi, kita coba flip guys. Hihi. Mode flip ke kiri. Woohoo. Kita flip ke kanan guys. Hihi. Sekali lagi kita backflip ke depan. Backflip ke belakang. Backflip ke belakang. Mantap guys, drone-nya stabil. Walaupun tidak ada optical flow, namun untuk latihan orientasi sangat digunakan, sangat. Drone P8 drone toys terbang kurang lebih 8 menit. Kita backflip lagi guys. Mantul. Mantul. Nah, oke nih drone-nya. Jika sudah kita akan landing. Oke guys. Betul itu. Reviewnya yang terbangin di luar area cocok banget bagi pemula untuk bermain drone. Belajar orientasi depan belakang, kanan kiri, dan drone ini mampu backflip atau sampling atau ke kanan. P8 drone. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.